Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kawan-kawanku, para pecinta fashion, kali ini saya buatkan tutorial bagaimana cara menempelkan kain brokat pada furingnya sebelum proses menjahit. Ini adalah body depan ya, atau badan depan ya. Jadi sebelum dijahit itu ada proses untuk menempelkan kain brokatnya pada furing agar baju yang kita jahit itu lebih mudah dan hasilnya menjadi lebih bagus dan nyaman saat dipakai oleh customer. Jadi harus benar-benar diperhatikan secara detail, proses step by stepnya itu harus benar-benar dengan proses yang maksimal, tidak boleh asal-asalan. Tidak lupa juga ya untuk para subscriberku, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih. Karena dukungan kalianlah saya selalu bersemangat untuk memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kawan-kawan para pecinta fashion. Kita lanjutkan untuk penjelasan ini ya. Ini adalah proses atau bagian terpenting dalam membuat baju. Jadi menjahit itu relatif. Banyak penjahit yang bisa melakukan jahitan apapun, model apapun, style apapun ya. Tapi kadang-kadang secara detailnya banyak yang dilewatkan oleh kebanyakan penjahit. Jadi di sini saya akan membuatkan tutorial step by step agar baju yang kita buat menjadi baju yang cantik dan nyaman dipakai oleh customer. Ini adalah body belakang ya. Body belakang untuk model tunik. Jadi pola yang kemarin saya buatkan tutorialnya, ini adalah bajunya nanti seperti apa hasilnya. Terus saja ikuti channel ini, terus ikuti video-video yang saya bagikan. Kedepan saya akan mengembangkan lagi dari pola dasar menjadi pola apapun, dari mulai dress, gamis, dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan para pecinta fashion. Ini adalah bagian lengan ya. Setelah ini nanti saya akan membuatkan tutorial menjahitnya sampai selesai. Nanti kita akan lihat bersama-sama seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan. Tidak lupa juga untuk kawan-kawan yang belum subscribe ya. Terus ikuti saya dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif yang membangun. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bagikan ini. Terus dukung channel ini, berikan support yang baik agar channel ini terus berkembang. Oke, semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan para pecinta fashion dan bisa menghibur untuk kawan-kawan subscriber-subscriberku di YouTube. Terima kasih untuk dukungan kalian, karena dengan dukungan kalian saya lebih bersemangat untuk terus berkarya dan terus memberikan walaupun secuil ilmu, setidaknya saya bisa memberikan apa yang saya miliki kepada kawan-kawan para pecinta fashion. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat ya. Besok saya akan buatkan tutorial untuk menjahitnya sampai selesai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.